Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum Bapak Kyai Haji Dr. Abu Bunyamin MA, Sekretaris Umum Dr. Randas Haji Asep Sarifuddin MSI, Wakil Sekretaris Haji Muhammad Fuad Mas'ud, Bendahara Umum Haji Zahra Haja Azmina, Pengawas Bapak Haji Anang Nasihin, Bapak Haji Amir Saiful Malik, Bapak Haji Deden Saifuddin, Bapak Rohma MPD Ketua, Sekretaris Ibu Nurdiyatu Zahra SUD, Kristura Asia, Bendahara Haja Anti, Wakil Bendahara Haja Timin, Ibu Haja Tanto Purwakarta, Ibu Haja Wiwin Tarwiyah Purwakarta, Ibu Haji Tati Romli, Ibu Haji Widayanti, Ibu Haji Istarma, Ibu Haji Teng Sibawai, Bapak Abdul Muhi, Bapak Asep Ilyas, Ustazah Cucu Pemariah, Ustazah Oman Abdul Rahman, Bapak Haji Munir Soimuddin, Bapak Heru Rajikin SUD, Bapak Abdul Munawar SUD, Bapak Ikin Sodikin NH, Bapak Asep Anang SPD, Bapak Dodi Hermawan SPD, Bapak Uus dipimpin oleh Bapak Asep Saiful. Deklarasi Perhimpunan Majelis Taklim Ahlussunnah Wal Jamaah Permata Aswaja. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu taala wa ma'arasallaka ila rahmatallil alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai pembawa rahmat bagi semesta. Berpegang teguhlah kalian dengan al-jamaah jauhilah perpecahan, karena sesungguhnya setan itu bersama orang yang sendirian dan dia lebih jauh dari mereka yang berdua. Barang siapa menginginkan tempat terbaik di dalam surga, maka wajib atasnya untuk berpegang dengan al-jamaah. Mari Bapak Ibu semua ikuti kata-kata saya. Mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ikrar dan tekad perhimpunan Aswaja. Satu, Permata Aswaja adalah wadah dakwah keagamaan dan sosial yang memegang penuh prinsip keagamaan dan kebangsaan dengan berlandaskan kepada nilai-nilai Ahlussunnah Wal Jamaah. Dua, Tafaqquh fiddin dakwah ilalah tazkiyatun nafsi dan gerakan sosial adalah aktivitas utama pertama Permata Aswaja. Tiga, Permata Aswaja akan selalu setia pada NKRI dengan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang 45, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tiga, Permata Aswaja akan berjuang untuk mengkonsolidasikan kaum Ahlussunnah Wal Jamaah sedunia demi terwujudnya dunia di mana Islam dan kaum muslimin sungguh-sungguh menjadi pembawa kebaikan dan berkontribusi bagi kemaslahatan seluruh umat manusia. Jakarta, 14 Maret 2020, ditandatangani Ketua Umum Kyai Haji Dr. Abu Bunyamin MA, Sekretaris Umum Dr. Randas Haji Asep Sarifuddin MSI, juga diketahui Ketua Harian Dr. Hajah Ifa Faizah Rahman MPD, Sekretaris Nurdiyatu Zahra
SUD. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dan selalu ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Alhamdulillah ini adalah persembahan bukti cinta kami untuk Allah Anda.